tuan-tuan, oleh kerana kita duka cita sedikit keadaan, walaupun Ripley ni alhamdulillah pada suatu setengah setakat ni, tetapi nampaknya COVID ni macam dok mai balik kan. Nah, kita doa supaya kita dipelihara daripada hal itu. Cumanya langkah berhati-hatinya kita kena ambil. Maka penjarakan sosial, pelitup muka dan seumpamanya kita hendaklah pakai, terutama apabila kita berada pada jarak yang dekat ni lah. Jadi dan kemudian bila mari hari raya ni, ada beberapa hal lah. Semayang hari raya ni, tuan-tuan solat di mana? Di sini? Di sini ke? Di sini kita tak solat lagi ke? Sini tak dapat kelulusan lagi kan? Belum dapat, dah dapat? Belum kan? Kita tak bagi kelulusan untuk surau lagi. Pergi ke masjid untuk solat, tapi jaga penjarakan itu. Dan satu lagi ialah tahun ni hari raya Aidil Adha jatuh pada hari Jumaat. Saya nak ringkaskanlah dalam hal ni, iaitu para ulama ada perbezaan pendapat. Di dalam mazhab Syafi'i, dia menyatakan walaupun jatuh hari Jumaat, tetap sembahyang Jumaat kena dilaksanakan, kerana kelonggaran yang Nabi beri itu ialah khas untuk orang-orang yang badui, orang-orang yang jauh, yang payah untuk dia patah balik. Di dalam mazhab Hanbali, dan ini ditarjihkan juga oleh seramai dengan para ulama, jika Jumaat jatuh pada hari raya dan seseorang itu telah pun menunaikan solat hari raya pada paginya, maka dia mempunyai pilihan untuk menunaikan Jumaat ataupun melengadakan solat Zuhur. Dan kalau tanya saya sejak dahulu, itulah pandangan yang saya pilih, yang saya rasa lebih mudah, terutama pada musim COVID ni lah. Jadi kerana kata mereka, pertama atas hadis-hadis yang disebut dalam bab ini yang saya nak ringkaskan, dan kemudian juga amalan Umar bin Khattab, Abdullah bin Zubair, Ibnu Abbas dan selainnya yang memberikan pilihan dalam hal ini. Sehingga kan di kalangan ulama, ada yang menyatakan siapa yang tunaikan sembahyang hari raya, sembahyang Jumaat dia tak wajib, bahkan tak ada Zuhur. Ada pendapat demikian. Ini disebut oleh sebahagiannya, termasuk yang menterjemahkan Said Sabit dalam fiqh sunnah. Tapi kalau tanya kita, kita kata dia sembahyang Zuhur. Dia sembahyang Zuhur. Jadi kalau untuk mengelakkan crowd tu terlalu ni, siapa yang sembahyang Jumaat, sembahyang raya, dia boleh pergi sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia tidak pergi sembahyang Jumaat pun, kerana telah sembahyang hari raya, ada kelonggaran yang diberikan, khususnya pandangan dalam mazhab Hanbali. Kerana antara asas penghujahan mereka ialah, mereka menyatakan bahawasanya perhimpunan telah pun berlaku pada hari itu. Yaitu perhimpunan umat itu telah berlaku pagi itu. Duduk sejam dua nak berhimpun pula. Macam tak tertunai tujuan menghimpunkan manusia, umat itu telah berlaku. Tak perlulah sampai dua, bukan tak wajiblah sampai dua kali. Adapun Nabi, Nabi meneruskannya. Yang ini Nabi imam, Nabi kata kami buat Jumaat. Siapa yang tak mau, dia ada pilihan.